Welcome back to my channel, gang. Nombor satu, video ni tak disponsor oleh GoPro. Nombor dua, aku just nak share satu pengalaman dari seorang user dan bukan profesional. Let's go. Okay, geng, tanpa masa basi, kita start dari sebelah kiri. Sebelah kiri ni third party telescene yang aku telah guna pakai dari Hero 9 dahulu. Yang ini tengah ni ori kotak untuk Hero 10 aku. Dan yang sebelah kanan ni ialah enduro battery aku baru belilah, baru beli dari Shopee. Awalnya aku kira GoPro aku yang problem, geng. Risau juga sebab bukan murah, babe. So aku investigate lah dekat YouTube. Aku tanya, aku komen dekat user-user GoPro. And then aku dapat satu answer lah. Satu answer dengan suggestion sekali lah. So aku try lah. Aku try untuk setiap bateri yang aku ada masa tu, iaitu 3 biji ni. And then hasilnya memang nampak lah mana yang problem, mana yang masih bagus. What a relief lah, gengs. Sebab GoPro kita memang tidak mengalami masalah lah. Punca sebenarnya ialah bateri kita dah cukup lifespan macam tu lah. Dipendekkan cerita, geng. Yang dua, yang bateri lama ni, yang third party ni, kiranya dah tak sesuai untuk recording lah. Tapi masih boleh digunakan untuk on camera dan transfer video atau gambar. Macam tu lah. Dan original kotak masih boleh digunakan untuk record dan transfer sekali. Lalu aku belilah yang baru ni. Sebab satu bateri GoPro kalau kita onboard atau ride tak cukup, geng. Kena ada dua. At least dua. Kalau ada lebih daripada tu, memang baguslah. So yang ni aku beli ori lah dekat Shopee. Nanti aku letak link dekat bawah. Kita langsung test. Kita tengok berapa minit boleh bertahan untuk third party yang sudah lama ni. On. Alright. Kita start record terus. Okay, kita try yang kedua ni. Telescene aftermarket third party yang kedua. Tengok, geng, aku siap lagi tulis date bila sampai on. Kita nak update time and date dulu lah, geng. Macam ni. Apa dia cakap? Your GoPro turn is safe during the previous season because it's ran out of battery. Oh, yang tadi tu, geng. Okay, test kedua. A few moments later.
Nampaknya ni lebih lama daripada ni lah, geng. Yang ni aku tak test lah, so aku dah on board. No problem. Yang dua ni saja lah, geng. Untuk sharing dalam video ni bukan bermaksud jenama Telesin tak bagus lah, geng. Jenama ni bagus. Cuma berkaitan dengan tajuk, apabila bateri dah rosak, tak kisahlah Telesin ke ataupun Origo Pro ke, kalau ada simptom bateri low, video auto off, stop recording, then kena check bateri dulu lah, geng. Contohnya bateri lama macam ni, kemungkinan ada kesan-kesan dah tersopek-sopek sikit, plastik-plastik ataupun stiker-stiker hitam ni di antara petanda bateri tu dah lama lah. Tapi macam ni masih elok lagi pun, kalau kita track record pun dah lama lah. Seperti yang aku cakap tadi, dari masa aku pakai Hero 9, walaupun tak dapat record, kita jangan buang dulu. Kita masih dapat guna pakai untuk transfer lah. Jadi kita tak membebankan bateri yang masih bagus untuk transfer. Jadi kita pakai aje lah bateri yang tak dapat record ni, kita guna untuk transfer, dan yang masih bagus ni kita guna untuk record. Okay, geng, sekian saja perkongsian kita kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.